Assalamualaikum wargi, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube Alustrastor. Halo, assalamualaikum wargi Alustrastor, dimanapun Anda berada. Saat ini saya mau ngasih lihat beberapa tanaman yang kemarin saya beli di penjual tanaman yang kemarin saya upload videonya. Ini saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dapat 6 pot. Harganya enggak terlalu mahal. Saya dapat ini Philodendron Violin. Udah ada tunas baru, daun baru nih, 2 daun dan 1 daun baru. Terus saya ada ini keladi. Kemudian saya ini tertarik kemarin dengan Neon Robusta. Ini kemarin tinggal satu lagi, jadi saya beli aja. Terus saya juga dapat ini nih, Peslili Variegata. Ini saya suka nih. Ini Peslili Variegata. Terus Syngonium Silver, karena saya belum punya Syngonium. Saya itu termasuk penggemar Syngonium. Karena apa? Karena perawatannya enggak terlalu rumit, terus jenisnya juga banyak. Jadi ya suka aja gitu. Sama ini Calathea Silver bisa juga beli ya. Oke, nanti nanti saya kasih keterangan harga-harganya yang bisa kemarin saya tawar, karena kan kemarin harganya juga masih nego ya, masih bisa nego, dan memang ternyata memang masih bisa nego gitu. Jadi nanti saya kasih lihat ini harganya berapa, jadinya ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, pokoknya semuanya saya kasih lihat ya, biar semuanya pada belanja ke toko tersebut ya, karena memang dibandingkan dengan toko-toko yang lain itu biasanya mereka tuh jarang ada yang bisa ditawar. Kalau yang ini bisa ditawar dan masih sangat terjangkau. Jadi kita masih bisa punya kesempatan memiliki tanaman-tanaman yang kita mau dengan harga sangat-sangat terjangkau. Oke, nanti saya kasih lihat ya harga-harganya ya. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama kemarin saya beli Calathea Silver. Calathea Silver ini saya beli karena memang saya belum punya Calathea ini. Kemarin saya beli itu harganya menjadi Rp15.000 aja satu pot ini. Nawarinnya sekitar Rp25.000 sampai Rp20.000. Ini saya kemarin tawar hasilnya jadi Rp15.000 aja satu pot ini. Ini lumayan udah bagus, udah ada beberapa. Oh, ini juga udah mulai tumbuh. Ini tuh, jadi ini bisa di pisah-pisahkan lagi ya. Oke, ini juga daun barunya udah mulai tumbuh lagi ya. Ini hanya Rp15.000 saja ya. Rp15.000 saja. Nah, yang kedua yang saya beli ini adalah Syngonium Silver. Bagus banget warnanya. Syngonium Silver. Ini lumayan juga ada beberapa daun. Tuh. Ini bisa dicacah lagi. Bisa dicacah. Ini nawarinnya kemarin si Akang kemarin itu Rp20.000. Ini saya tawar jadi Rp15.000 saja. Syngonium Silver Rp15.000 jadinya. Bagus.
cantik. Oh, 15.000 saja. Kemudian saya beli ini Face Lily Variegata. Ini varnya kuning. Face Lily Variegata menurut saya sih bagus. Saya belum punya Face Lily. Dulu sih sempat punya Face Lily yang hijau yang biasa, tapi saya kemarin dapat Face Lily yang Variegata. Ini Variegatanya kuning. Udah ada anakan. Tuh, ini jadi tinggal bisa di pisahin lagi ke pot yang lain. Ini kemarin itu nawarinnya 25.000 dan saya tawar jadi 20.000 saja. Face Lily Variegata kuning 20.000 saja. Hey. Oke, yang keempat itu saya sih ini nggak sengaja beli karena saya nggak terlalu suka keladi. Bukannya nggak terlalu suka, cuman saya lebih suka singonium daripada keladi. Tapi ini itu kemarin tuh emangnya nggak ada kembalian, jadi ditukar sama ini ditambahin 5.000. Jadi ini saya beli 15.000. Padahal nawarinnya itu untuk keladi yang batik kayak gini itu 70.000-an, 75.000-an itu. Tapi ini memang anakannya, ini anakan kemarin baru masih kuncup, ini udah mekar. Jadi ini saya beli kemarin cuma 15.000 saja. Ya, alhamdulillah. Nah, ini tanaman yang kelima yang saya beli kemarin itu saya tertarik dengan singonium ini, singonium neon robusta. Ini memang menjadi inceran saya dari kapan, soalnya saya belum punya singonium neon robusta. Ini warnanya pink semua daunnya. Pink semua. Ini kalau merambat ini keren banget. Ini kalau udah merambat tuh keren banget. Nanti saya akan kasih turus, saya akan ganti medianya, sama akan ganti pot ke yang lebih bagus, ke yang lebih besar, biar tumbuhnya lebih gede daunnya. Ya, ini kemarin nawarinnya sekitar 50.000 dan saya berhasil nawar jadi 40.000 saja satu pot, udah rimbun. Ini juga bisa dicacah lagi menjadi satu, menjadi tiga nih, menjadi tiga pot. Ini neon robusta hanya 40.000 saja. Dan saya ini sangat senang sekali dapatnya. Ya, neon robusta. Nah, yang terakhir yang saya dapat kemarin di penjual bunga kemarin itu yang di Ciganitri itu saya dapat Philodendron Violin. Bagus kan? Nah, ini detailnya. Philodendron Violin. Ini lagi hits. Dan ini kalau di plant shop yang lain ini bisa 100.000 lebih lah harganya. Terus ini dia kemarin buka harganya di 70.000 dan saya berhasil nawar sampai 40.000 saja, teman-teman. Bagus ya. Alhamdulillah, ini nanti bisa dicacah lagi tuh. Bisa dicacah. Ini daun baru mau muncul lagi, mau mekar. Oke, Philodendron Violin hanya 40.000 saja. Oke, wargi Alustrator semua, demikian report saya dari hasil hunting tanaman-tanaman kemarin di toko tanaman yang ada di
Jalan Ciganitri Kabupaten Bandung. Ini detailnya. Saya dapat 6 pot semuanya. Tinggal dipindah-pindahin. Ini. Jangan lupa buat para wargi semua yang belum subscribe ke channel saya, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian klik tombol like, dan jangan lupa di share video-video saya agar orang lain bisa mengetahui bahwa ada penjual tanaman hits yang murah meriah di sekitar Bojongsoang dan sekitarnya. Ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya.